dan Mas Andi. Dani, jenguk Mas Dani, Mas Andi. Gimana Mas Andi? Awas. Acara kita berikan. Maju, didampingi oleh Gul dan juga Mbak Mulan dan ibunda dari Samad dan tentunya kita memberikan semangat, motivasi dan perasaan solidaritas untuk pejuang kita Mas Ahmad Dhani yang sedang mendapatkan perubahan, mendapatkan ujian. Dan singkat saja nanti statement resmi Bang Daniel akan sampaikan, tapi ini membuat kami semakin yakin bahwa di bawah Prabowo Sandi kita akan lakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE yang banyak mengandung pasal-pasal karet. Pasal-pasal karet itu akhirnya masuk ke ranah abu-abu dan sangat rentan diinterpretasikan dan digunakan untuk hukum itu dipakai untuk memukul lawan dan menolong teman. Jadi ini yang akan menjadi poin utama kita dan PR terbesar mungkin bagi kami. Salah satu prioritas utama adalah melakukan revisi kepada Undang-Undang ITE. Jangan lagi ada pasal-pasal karet yang akhirnya hukum itu tidak tegak lurus, hukum itu sangat tajam ke satu sisi, tumpul ke sisi yang lain, hukum itu tebang pilih dan menghadirkan rasa tidak adil bagi masyarakat. Ada dugaan politis, teman-teman. Ada dugaan politis. Saya sih ada komentarnya terkait komen. Besok saya sampaikan. Makasih Mas Andi ya. Oh yang Aspa akan kawal terus. Siap. Nanti kami lapor sore ke Bang Dasko. Bang. Ya, misi. Sini. Tepuk-tepuk dari satu, Mas Andi. Mas Andi.